untuk memastikan bahwa program perbankan itu sah hukumnya dan itu mendapatkan SKS 3 terangkai sebagai program wajib mahasiswa Indonesia. Tepuk tangan mahasiswa Indonesia. Jadi kalau ada sekalian yang ikut program ini, maka 3 SKS yang sudah diindikasikan untuk program ini menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Nah, program ini terangkai juga dengan program yang selanjutnya disebut sebagai program perekrutan bersama BUMN yang secara tahun 2019 ini kita memberikan formasi 11.000 formasi di lingkungan BUMN di Indonesia. Sehingga Anda sekalian berpeluang untuk mengambil kesempatan ini dan menjadi pemimpin sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian lihat saat ini ada duduk di depan Anda sekalian. Sanggup? Sanggup menggantikan BUMN depan ini?